Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas jalan utama Kampung Gedong. Namanya Jalan Raya Tengah. Ini merupakan jalan raya utama menuju wilayah Kampung Gedong. Ada satu pertanyaan menarik, kenapa nama jalan ini dinamakan Jalan Raya Tengah, bukan Jalan Raya Gedong? Ini adalah gang pertama di Jalan Raya Tengah ini. Nama jalan ini bagi saya kontroversial, harusnya ini dinamakan Jalan Raya Gedong. Ini petunjuk arah dari jalan raya ini, dan ini adalah tikungan pertama kanan yang berada di depan Jalan Surilang. Yang kita tahu di Jalan Surilang itu ada sebuah waduk, namanya Waduk Surilang. Nah, ini Jalan Surilang. Ini dia Jalan Surilang yang di dalamnya ada sebuah waduk era Batavia zaman Tuan Tanah Partikelir. Selanjutnya kita belok kanan tadi lurus, terus nanti kita akan ketemu dengan belokan ke kiri atau tikungan ke kiri. Yang di sini kita lihat suasananya. Dari belokan ke kiri tersebut menuju arah Cililitan, Batu Ampar, Condet. Di sini yang menarik adalah ada satu rumah makan yang cukup tua yang sudah ada sejak tahun 1969, yaitu Gule, Warung Gule Murni. Ini dia namanya. Jendelanya khas, bangunannya cukup khas. Demikian sekilas tentang Jalan Raya Tengah yang kontroversial menurut saya. Terima kasih.